Dia nggak bercanda soal PBID, puluhan mahasiswa geruduk kantor pemerintah Kabupaten Malang. Puluhan mahasiswa dari Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII geruduk kantor Bupati Malang Kepanjen pada hari Senin 14 Agustus 2023. Aksi tersebut dimulai dengan berjalan kaki dari Stadion Kanjuruhan menuju kantor Bupati di Jalan Panji, Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen mulai pukul 10 pagi hari. Sesampainya di lokasi, massa aksi langsung menerobos petugas keamanan hingga berhasil masuk dalam lingkungan kantor bupati. Ketua Umum PMII Kabupaten Malang Khotib mengatakan kedatangannya ke kantor bupati untuk merunding kebijakan yang tak pro rakyat, yaitu penonaktifan PBID penerima bantuan iuran daerah yang menyebabkan 600 ribu lebih masyarakat tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis. Sejauh ini banyak temuan dari aduan masyarakat yang masuk, yaitu terkait dengan penonaktifan PBID. Atas kelalaian program BPJS, serta kerugian masyarakat dan anggaran daerah. Dengan tegas, Khotib mengatakan ia akan berkomitmen untuk mengawal proses verifikasi data, dengan harapan penerima jaminan kesehatan bisa tepat sasaran.